Lah kenapa kok begitu, Beb? Lah kalau menurut kersane bapak, menurut karepe mbok, nek anaknya kok gak lahir-lahir. Bapaknya kepengen anakku aku pengen kayak Syahrini. Sing siji mah kayak Tukul. Nggih. Ora dadi-dadi malaikate bingung jane piye karepku. Gitu apa nggih? Tapi kalau menurut kersane Allah Subhanahu wa taala, lahir kaya nopo yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamil wong tuane ndonga. Allahumma sawwir ma fi batni zaujati. Bapak ndonga ya Allah, panjenengan bentuk anak bayi yang ada di dalam rahim istriku suratan hasanatan kamilah, bentuk sing sae njaga jerone. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tersumpah panjenengan datusaken anak yang baik, anak yang begini sak jaluke sampean. Tapi sing tetep sing nentokno Gusti, kita tidak bisa ikut punya suara, teman. Pernah terjadi ono ratu kecantikan. Ratu kecantikan itu jenenge ratu kecantikan yo ayu ora karo-karuan. Ngene mengke? Ngene mengke? Tapi goblok. Ayu tapi napa? Dia bisa ngomong ya. Nggih. Ratu kecantikan yang goblok bojo ini mendatangi Einstein. Einstein itu siapa? Ini. Coba ini anak-anak yang ini lulusan apa nih? Alia ya. Hah? Alia. Alia. Nggih. Alia. Nggih. Einstein itu siapa? Beda-beda kenal Einstein. Hah? Ayo, siapa takonan bapakmu nang mburimu kuwi. Einstein itu tiang jenius. Orang yang sangat cerdas. Tapi rupanya elek. Ratu kecantikan ini ayu tapi bodoh. Einstein pinter tapi. Nah, ratu kecantikan ini mendatangi Einstein. Einstein, yuk kamu kawin sama saya yuk. Nah, Einstein takut. Terus sampean ku kok moro-moro ngajak saya kawin itu alasanmu apa? Dijawab dari ratu kecantikan, loh sampean itu bagaimana Einstein? Sampean itu pinter, saya ini cantik. Nanti kalau kita kawin, kita campur anak-anak kita, cantiknya, gantengnya kayak saya, pinternya kayak kamu. Jadi kaifa yasha. Gitu lagi? Dan sing dijak ngomong ngoten Einstein wong pinter, teh jawab ngeten. Lah yo nek ngono. Nek udekane ora pas. Nek udekane ora pas kok dadine kuwalek, gobloke kaya kowe, eleke kaya aku. Gitu lagi? Kaifa yasha. Nurut kersane sapa? Nah, karena bentuk jobo ini dibentuk oleh Allah, turut kersane Allah, bila kita tidak diminta tanggung jawab. Inna bahala yang duru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, enggak elek, ayu, dhuwur, endek, lemu, geri, gitu apa gitu? Gitu apa gitu? Tidak dibiji oleh Allah Subhanahu. Fa inna ma yanduru ila qulubikum, Allah melihat biji hatimu, ketakwaanmu, akhlakmu, ibadahmu, iku sing dibiji kali Gusti Allah. Kenapa? Karena bagian niki kita bisa dan harus niru Kanjeng Nabi. Nek bagian jowo ora iso. Nggih. Nggih. Nah. Kanjeng Nabi kok mancung alifiyun anfi sampean maca kitab Maulid Dibaksi gambarke Rasulullah itu alifiyul anfi, hidungnya mancung kayak burung alif. Bandingno karo hidungmu. Rasulullah kaya alif, kowe kaya lam alif. Nggih. Nggih. Nah, musaddiq, orang yang mengaku nabi, bandingno kali Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi disifatkan temeriku, mimiyul fami, bibir ini kaya huruf min. Mimiyul fami, bibir kaya huruf min. Bandingno karo lambene musaddiq. Kok lambe kok kaya domah. Wis domah tanwin. Panjo atas wis gelem. Gitu lagi? Masyaallah. Bagian jowo
yang bisa kita tiru adalah khulqo, khulqo, bagian dirune Kanjeng Nabi, hatinya, takwanya, ibadahnya, akhlaknya. Dan saking pun di kita tiru nih, yo melalui pelajaran-pelajaran teng lembaga-lembaga pendidik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ngoten kita melihat bahwa pentingnya lembaga pendidik. Lah temriki ke enten alhamdulillah zumratul wil komplit kawet mulai TK. PAUD. PAUD itu apa? Pendidikan anak usia dini. Oh enggak, pendidikan anak usia dolan. Dolan. PAUD itu pendidikan anak usia dolan. Nanti pada jalan-jalan rengenah bapak itu memiliki guna alhamdulillah dari mulai PAUD sampai TK sampai bapak MI, Sanawiyah, Aliyah gelap mulai insya Allah perguruan tinggi amin amin Allahumma amin universitas ngabul, unggul-unggul di Semarang ada universitas di Diponegoro singkatannya UNDIP. Ono Universitas Tugu Muda singkatannya Untumu. Komplit. Ono Spiper Sekolah Tinggi Percintaan. Ono APMD Akademi Penggemar Musik Dangdut. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lembaga pendidikan tampak begitu penting karena melalui lembaga pendidikan ini kita bisa lakukan ala kumfi rasulillahi uswatun hasanah. Karena tempat pendidikan itu penting, ada yang membawa kita bisa nyontoh Kanjeng Nabi dan ada juga yang hanya sekedar ilmu tok, hanya mengajarkan ilmu tok, soal akhlaki kaya nopo monggo ada. Nah, pundi yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih yang yo mempelajarkan ilmu juga mengajarkan kita bisa lakot, melaksanakan lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun anakmu yo diulang ilmu pengetahuan, yo diulang akhlak ibadah lan kaya ketakwaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wa la ali wal Facebook wajahmu kejrumuk ngoten. Bahasa Inggris itu gampang. Buku niku book, nek buku tiba my book gedebuk. Jam niku oklok, nek jam rusak oklok. Bahasa Inggris. Tekan apa mau? Tekan apa mau? Pentingnya lembaga pendidikan. Lah, kerana pendidikan ini kok bisa membawa kita ono sing sakit gawa kita iso nyontoh Kanjeng Nabi dengan ilmu-ilmu agama. Ada yang tidak, nek kita wong tua sing kepengin gajah anak sing kena, yo milian sing ono sambungane tekan Kanjeng Nabi supaya anakmu yen mendapatkan tambahan pendidikan agama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo nuwun sewu, maaf. Kadang-kadang terjadi anak gedene podo, lahire podo, tapi tempat pendidikannya berbeda, maka akhirnya watake itu berbeda. Gitu mungkin. Gitu mungkin. Jangankan kok yang kayak begitu, berasal dari perut ibu yang sama, rahimnya dari ibu yang sama lahirnya,
bapak e benihe nggih siji, bapak e yo kuwi. Lahir dalam keadaan kembar, tapi ketika pendidikan berbeda, kene-kene nggih beda. Gimana? Bola bokek nang. Pernah nonton film India? Nah. Pernah nonton film India? Pernah. Sing susah nangis, seneng nangis, dadi manten nangis, kepaten nangis, nyanyi kok di sini. Nggih. Yeah. Film India satu hari kula nonton pas ceritanya itu masyaallah. Wonten seorang ibu. Seorang ibu niku gadah anak kembar, kebetulan ayahnya sudah wafat. Anak loro niki yatim, umurnya tesih bangsa 7 bulan, 8 bulan. Nggih. Hidup di dalam satu rumah mboten. Lah kok tiba-tiba terjadi napa? Kampung niki kebakaran. Kampung napa? Muga-muga kampung kita kabeh slamet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu niki pun panik, ibu niki carane piye? Obongan pokoknya cepat geni niku. Sampai geni niku sampun nyamber teng kamar. Akhirnya ibu niku panik, bocah loro niki perasaane sampun diangkat. Nggih, digowo mlayu metu, tibake tekan jaba sing kiwa niki guling, sing tengen niki anak. Nggih. Nggih. Anake ketinggalan siji nang kamar, anak kembar. Yang satu dibawa oleh ibunya, yang satu lagi tertinggal di kamar, ibune nggowo guling. Mungkin sampean takon, "Lah kok iso? Yo jombok bantal mung kuwi pelem kok." Gitu bae. Tapi ambil hikmahnya. Nomor loro, yo iso wae wong wong panik. Yang nek panik niku gugup niku jangan dipersoalkan. Satu hari wonten wong niku omahe kemalingan arep lapor karo Pak Lurah. Mestine kandha Pak Lurah, rumah saya kemalingan, saking gugupe kalih mlayu, Pak Maling, rumah saya kelurahan. Lalu gugup. Nggih. Ada seorang ibu nganter anaknya di TK. TK niku ya berarti PAUD niku. Lah anak niku wateke masyaallah. Nek nyuwun apa-apa kali ibu iki gluntung-gluntung. Gawe ibuke panik. Lah kok gluntung-gluntung itu njaluk tuku dawet. Lah dilalah sing dodol dawet niku rada ngrongos. Wonge rada apa? Niku ibu niku saking gugupe, "Pak, tuku prongos iki mangan to." Lah bapak iki langsung karo nyana. Prongos kok dituku. Ini hukumnya wong gugup. Gimana nggih? Jadi ketika ibu itu kok keluar dari rumahnya, gowo bayi sing siji guling, ya kita ora maido wong napa. Akhirnya ibu niki begitu sadar, lho lah